Ini nih tempat paling hits di Majalengka, Panyaweyan. Di atas. Sayang kamera saya tidak bisa mendapatkan gambarnya.
Jam 7 lebih 15 menit. Suasana dinginnya masih tetap terasa. Dan sudah banyak yang siap-siap untuk berjualan di sepanjang jalan menuju spot-spot foto, spot-spot selfie. Ya, gak tempat pandang lah untuk melihat terasering. Jadi seperti biasa, kalau jalan-jalan ke sini tidak, kalau misalkan ketinggalan makanan ya kak, bisa jajan di sini. Ada banyak penjual juga. Oke, wih mantap. Saya kirain itu flying fox kan. Jika kamu flying fox om. Oke, kita menuju spot yang kedua, berada di atas seberang sana. Oke. Masih kuat kak? Masih. Aduh. Lumayan. Lumayan. Kita menanjak menuju spot kedua. Jadi sepanjang jalan itu pemandangannya bagus sekali kak. Mantap ya kak? Mantap. Rekomend kak. Dibuat teman-teman, buat kalian semua yang mau ke Majalengka. Banyak spot jalan-jalan sebetulnya. Apalagi di sini. Banyak wayan. Mantap. Mantap. Selain dingin, pemandangan bagus ya kak? Yuk, terus kita menuju ke atas. Sudah mulai pada datang. Itu tadi spot pertama kita di sebelah sana. Sudah mulai agak ramai. Dan itu jalannya yang menanjak sudah mulai didatangi pengunjung. Jadi setelah masa new normal ini, Panyawe yang tidak pernah sepi. Mau hari kerja, mau hari, apalagi hari libur. Banyak. Banyak ya kak? Banyak.
Jam 5 di sini sudah mulai ramai. Soalnya melihat sunrise, matahari muncul. Dan sore harinya apalagi menuju sunset. Karena itu adalah sisi sebelah barat dari Kabupaten Majalengka. Dan pas untuk sunset. Jadi pokoknya mantap, Majalengka keren. Jadi kalau misalkan butuh liburan, tempat yang dingin-dingin, pemandangannya bagus, lengkap baik apa nyawayan. Kedua, masih bareng si kakak ganteng. Jadi buat kakak terus garuk kabukasan. Jadi buat yang belum punya pacar, ini keponakan saya si ganteng, belum punya pacar. Aduh. Oke, kita nyampe ke titik poin pandang kedua. Jadi nanti menyambung ke titik poin pandang ketiga. Cuman jalannya tanah. Pokoknya seru dah. Nah, ini dia. Titik poin pandang kedua. Dan pemandangannya seperti ini. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Pemandangannya mantap. Kalau malam hari di sini lebih indah. Soalnya ada deretan lampu yang menyala. Benar-benar pemerintah Kabupaten Majalengka serius. Sangat luar biasa. Ya Kak. Serius mengelola pariwisata di Majalengka. Khususnya Panyaweyan. Dan saya takut jatuh. Karena di bawah ada tadi kita sudah melihat view dari spot kedua. Cuman di sini tidak ada yang jualan, tidak ada penjajah makanan. Yang ada tadi di spot ke-1, paling nanti di spot ke-3 ada penjajah makanan. Ini sebenarnya bekas tumbuhan, bekas sayuran ya, Kak. Bekas lahan sayuran yang sekarang sepertinya tidak dipergunakan. Atau mungkin belum dikelola. Belum ya, Kak. Si Kakak mana balan ba belum jenah gitu. Mantap sekali. Nanti kita menuju poin ketiga di atas. Panyaweyan the best. Oke, kita menuju titik ketiga. Cuman untuk menuju titik ketiga ini jalannya itu tidak berupa semen tembokan, tapi berupa tanah biasa. Dan setapak. Jalan setapak ya, Kak. Seperti mendaki gunung, tapi tetap bagus. Jadi ikut terus video saya di Panyaweyan.
dari titik poin kedua menuju ketiga ternyata jauh, lumayan menguras naga. Tenaga. Si pemuda ganteng tuh masih kuat. Saya juga insya Allah lah kuatnya kak. Dan perjalanannya masih jauh. Itu titik poinnya. Oke, kita menuju ke sana. Matahari menyinari menyambut kedatangan si kakak. Akhirnya sampai di titik poin pandang ketiga yang ada di teras sharing Panyawean. Ini kita bisa melihat view Gunung Ciremai secara penuh. Kan lebih bagus kalau pada sore hari datang ke sini. Jadi Gunung Ciremai itu terlihat penuh. Ada banyak pengunjung. Jadi selain Panyawean di Argapura sini, ada juga jebusan air terjun. Air terjun Curug Muara. Dan ada juga Bukit Sayang Kap. Jadi kalau misalkan ke Panyawean, bisa langsung berkunjung ke beberapa objek wisata sekaligus. Recommended pokoknya untuk jalan-jalan ke sini. Oke. Satu jalur ya, Pak? Satu arah ya? Satu arah. Jadi kalau yang mau berangkat, mau datang ke Panyawean lewat Macam Dia. Ya, jadi dua arah. Kebetulan hari ini hari kerja. Jadi ya agak sepi lah. Nanti hari Sabtu minggu ramai lagi ya, Pak ya? Mantap. Makasih, Bapak. Karena kita parkir tadi di bawah, kakak. Terus jalan kaki dari spot pertama, kedua, ketiga, sampai ke atas. Akhirnya kita turunnya jadi jalan kaki. Olahraga pagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. We'll be right back.